Yes, jadi sekarang gua lagi ada di satu tempat. Nah, ini jualan ayam geprek. Nah, di sini yang uniknya itu mereka selain ada jual ayam geprek, juga ada ikan geprek sama daging sapi geprek. Ya, jadi di sini itu harganya juga murah, cuma 15.000 dan mereka free refill TO Bank atau ST ya. Jadi ini alamatnya itu ada di Bengkong Palapa. Nah, kalau kalian ke Bengkong itu persisnya itu mau ke arah Golden Prom sana. Mereka itu dekat dengan Monik ya. Jadi cuma sebelahan sama karaokean Monik. Nah, jadi sekarang kita mau order dulu dan nanti kita mau cobain sama-sama ayam gepreknya, guys. Guys, jadi orderan gua udah sampai. Jadi di sini gua langsung order 3 varian yang dia punya, yaitu ayam sama ikan dan ayam, ikan dan sapinya ya. Jadi di sini itu yang ini itu ayam geprek, ayam gorengnya. Terus yang ini itu daging sapinya dan yang ini itu ikannya. Jadi kalau kita order satu porsi begini itu harganya 15.000. Kemudian kalian dapat free satu TO Bank ya. Jadi ini kalian bisa refill sepuasnya ya. Jadi sekarang kita mau cobain dulu satu-satu rasanya seperti apa, guys. Ini yang pertama gue pengen cobain dulu ikannya ya. Jadi ini ikannya kayak ikan-ikan dori gitu ya. Nah, kalau untuk cabenya kalian bisa lihat ini cabenya mereka nggak ada level ya, jadi cuma satu aja, satu level. Terus semua dagingnya ini masaknya sama, jadi di coating gitu. Terus ini pakai cabai yang sama ya. Jadi sekarang gue udah ambil ini yang daging ikannya. Ini gue mau olesin dulu sambelnya. Nah, sekarang kita mau cobain. Jadi ini ikannya. Tadi gua tanya kokonya itu ikannya ikan tasik katanya. Jadi tekstur ikannya itu kayak ayam ya. Jadi dia banyak banget dagingnya. Terus dia teksturnya hampir kayak ayam. Jadi nggak terlalu lembut gitu kayak ikan dori gitu, enggak. Dia agak lembut. Kemudian dipaduin sama cabenya. Cabenya meskipun nggak punya level, tapi udah cukup pedas ya. Tapi masih pedas-pedas yang bisa dinikmati. Nah, berikutnya kita pengen cobain dulu menu lainnya, guys. Menu berikutnya yang pengen kita cobain itu ini ayam ya. Dan ini daging sapinya, sebenarnya gue paling penasaran sama daging sapinya. Kita mau lihat empuk apa enggak. Ya, jadi ini daging ayamnya. Gue udah ambil. Ya, sekarang gue mau cobain, guys. Ayamnya itu seperti biasa, crispy di luar dan dalamnya itu agak juicy. Jadi dia tekstur sama ikannya bahkan hampir sama, cuma ikannya itu lebih lembut dikit. Ayamnya ya layaknya ayam goreng biasa gitu, guys ya. Jadi sambelnya itu enak, nggak terlalu pedas, masih bisa dinikmati. Jadi menu terakhir yang pengen kita cobain dan yang gua paling penasaran itu daging sapinya ya. Kita mau lihat daging sapinya. Jadi ini gede banget ya dagingnya ini. Ini digoreng sama juga pakai tepung-tepung crispy gitu. Nah, ini gua udah ambil. Sekarang gua mau cobain, guys. Jadi dagingnya itu nggak terlalu alot,
di coating sama tepung, digoreng, itu crispy-nya dapat, rasa dagingnya itu masih terasa. Dan untuk cabenya masih sama seperti tadi, dan ini sama semua porsinya. Kalian pesan ayam, daging maupun ikan sama nasi, dan teh obengnya itu kalian bisa minum sepuasnya kalau makan di sini, guys. Jadi ini wajib dicobain. Nanti alamat lengkapnya gua akan catat lagi lebih jelas di deskripsi box di bawah. Oke, guys, jadi di sini itu yang bikin spesial itu mereka free litir ST-nya ya, atau teh obengnya. Jadi kalau kalian makan kepedesan atau satu gelas nggak cukup, kalian cukup datang ke sini, terus tinggal nambah aja dan kalian bisa minum sepuasnya. Oke, guys, jadi tempat ini ada di Bengkong Palapa sebelah Monik. Nanti alamatnya gue akan catat lebih jelas lagi. Tempatnya juga cukup nyaman ya, jadi di ruko, ventilasinya bagus, nyaman. Dan kalau kalian ingin makan yang murah dan puas, kalian bisa cobain kesini. Oke, guys, sekian dulu video dari gua. Sampai ketemu lagi di video-video kuliner gua berikutnya.